Salam jumpa lagi dengan channel saya Iwan Jaya Pratika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah rakitan motor Pratika karena sesuai request rekan-rekan. Untuk rakitan motor Pratika itu isinya apa aja, dalamnya apa aja, yang dipakai apa aja. Sekarang kita lihat ini yang belum jadi. Kita lihat dari belakang ini untuk motor NMAX 2022 terbaru, penggerak dua roda kardan diferensial dilengkapi dengan gigi maju mundur. Ini karena belum jadi, maka kita upload sesuai yang di requestkan dari rekan-rekan isi dalamannya. Nah, di sini kita pakai kardan diferensial karena penggerak dua roda menggunakan dari kardan ini, bisa dinamakan kardan kelapa ya. Kardan kelapa itu memang bentuknya kayak kelapa. Ini ada sambungan kanan dan kiri, jadi mungkin dilepas untuk dipasang kembali. Misalnya ada satu sil atau satu bearing yang rusak, kita bisa lepas salah satu dari yang rusak itu. Kemudian kardan ini seperti apa? Kardan ini kita ambil dari motor Datiga Niaga seperti Viar, Kaisar, Noyumika, Dayang, Tosa dan lain-lain. Ini kardannya. Kemudian kita untuk maju mundurnya kita menggunakan gearbox. Ini mas, gearboxnya juga sama. Kita menggunakan gearbox motor Niaga. Ini gearbox kita transfer melalui cross couple. Kenapa kita menggunakan cross couple? Karena kita cenderung takut untuk misalnya kurang sinkron, misalnya penyetelan setelan rantai itu walaupun kurang lurus, dia tetap cross couple-nya tetap masih berfungsi dan lebih aman antara gearbox dan kardan. Dari gearbox itu ditransfer lagi lewat rantai, gear dan rantai. Nah, ini gear dan rantai kita pakai blendes. Ini masuk, masih tidak merubah as ratio, tidak berubah. Ini gigi mas, ini gigi tromol vario 150. Kita bubut, kita ambil gigi dalamnya, kita las dengan blendes. Kita kasih gear ukuran 340 lah, katakanlah 40, depan 16, pakai rantai dan gear 428. Kemudian untuk as roda kanan dan kiri, nah ini asnya mas, ini as roda diameter 30 mili, jadi lebih kuat. Ini standarnya motor Datiga Niaga untuk muatan 8 sampai 1 ton, dia kuat. Apalagi kalau kita pakai untuk motor roda 2 menjadi roda 3 disabilitas, paling muatan nggak sampai 2 kuintal lah, itu lebih kuat. Untuk keluarnya, ini masuk kan, ini masuk as roda, kita masuk, kita keluar, tetap masih pakai orisinal motor roda 2. Jadi main gigi sama seperti bawaan motor. Jadi misalnya suatu saat ada kebocoran ban atau kerusakan pelek, kita beli baru, kita pasang lagi, udah nggak usah ngerubah sama sekali. Jadi kita modifikasi sesuai permintaan dan agar si pemakai tidak terlalu pusing suatu saat ada kerusakan. Jadi kita selalu bikin yang simple. Untuk absorber masih menggunakan bawaan aslinya, karena ini untuk
PCX ada dua shock absorber, kita tinggal nanti dudukan absorber. Untuk rangkaian sasis tidak merubah mesin, tidak merubah rangka, ini bisa dilepas, tinggal main baut, bisa dilepas, suatu saat mau distandarkan bawaan pabrik masih bisa. Paling kita merubah di bagian knalpot, karena knalpot selancernya bagian depan sampai belakang itu beda, jadi ada perubahan sedikit di knalpot. Nah, untuk dari gearbox, karena ini menggunakan tuas, nanti kita menggunakan sebuah, nek orang Jawa mengatakan tangan garing. Nanti ada tangan garing di sini, masuk ke sini, kita transfer ke depan. Tergantung permintaan, nanti mau minta handle kanan atau kiri tangan, atau pijakan kanan atau kiri. Jadi ini tinggal transfer maju mundurnya, pijakannya bisa di sini, bisa di bagian kiri, bisa pakai tongkat kanan ataupun tongkat kiri. Nah, itu adalah penjelasan untuk motor rakitan roda 3 pengguna disabilitas ataupun pengguna yang lain dari motor NMAX tahun 2022. Ini bisa dilepas dan dibongkar, tidak merubah mesin, tidak merubah rangka. Paling ada sedikit perubahan di bodi karena pelubangan pijakan maju mundur, tapi itu enggak ngaruh. Nah, itu penjelasan dari kita. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Kalau ada ide-ide dari rekan-rekan yang lebih bisa meningkatkan semangat kerja kita, saya terima kasih. Mohon komen dan komentar, dan jangan lupa like and subscribe agar kita lebih semangat dalam bekerja dan membuat konten untuk hal-hal positif. Terima kasih. Selamat sore dan salam Iwan Jaya dari Jakarta. Prosedur ya. Masih sebenarnya mudah, Mas. Kita berlokasi di Solo, tepatnya Sukoharjo. Sukoharjo itu selatan Solo. Dari Solo itu ke Sukoharjo sekitar kurang lebih 5-7 kilo, tergantung Solonya mana. Kita tepat di bagian kota Solo Sukoharjo, tepatnya di selatan Masjid Agung Sukoharjo. Ada Google Map-nya Iwan Jaya 3. Untuk lebih jelasnya bisa hubungi nomor di bawah ini.